Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani maupun Tuan Guru Bangil, Syekh Syarwaniab dan pernah berkata, siapa saja yang membaca surah Al-Fat dari ayat pertama sampai habis, sebanyak 3 kali di awal malam bulan Ramadan, insya Allah dipeliharakan dari bala musibah selama 1 tahun di tahun itu. Dan Allah meluaskan rezekinya serta ketenangan dalam hidup. Abah Guru Zaini Sekumpul juga berkata, kalau kamu ingin pada bulan puasa tidak merasa kehausan, setelah sahur ambil secangkir air putih lalu baca surah Al-Kautsar 7 kali. Kemudian tiupkan ke air tersebut, minum dan bagikan kepada keluarga, anak, istri. Fadilahnya insya Allah tidak merasa haus mulai sahur sampai hendak berbuka. Karena minum air tersebut sama dengan minum telaga Kautsar. Saya diajari Guru Bangil, dan beliau pun mengamalkannya. Dalam kitab Idat ditulis bahwa salah satu doa Abah Guru Sekumpul sehabis salat witir adalah membaca. Demikianlah tadi amalan Guru Sekumpul di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya.